Yang saya hormati Sayyidil Walid Al-Habib Ubaidillah bin Habib. Para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya satu persatu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau semua dalam keadaan sehat walafiah, amin. Tak lupa pula para hadirin tamu undangan yang berbahagia, semoga dengan hadirnya kita di majlis Maulidin Nabi, kita bisa berkumpul kembali kelak di akhirat bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan, baik nikmat iman ataupun nikmat Islam atau nikmat sehat wal afiat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa orang yang bersyukur atas apa-apa yang sudah aku berikan, maka insya Allah maka akan saya tambahi kenikmatan tersebut. Namun apabila orang tersebut tidak mensyukuri atas apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mensiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah. Puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan semoga sampai pada kita sekalian sehingga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, kami mewakili anggota grup Goes Banyu Urip Pliang atau anggota grup peduli Pemuda Duril Azhar Pliang. Dalam hal ini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, para hadirin yang berkenan hadir di acara memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada masyarakat yang berpartisipasi mensukseskan acara ini. Semoga apa yang dilakukan kita sekalian menjadi amal ibadah Allah subhanahu, amal ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami segenap panitia memiliki semangat dan yang sangat luar biasa agar mensukseskan acara ini, karena acara ini merupakan acara di mana sejarah itu ada lahirnya manusia hebat pembawa berkah bagi seluruh alam semesta ini, yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terpilihnya menjadi panitia dengan rekan-rekan tim panitia yang saya sangat bersyukur dan berterima kasih, dengan niat semoga bisa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hari ini kita semua memperingati hari kelahirannya. Kepada para rekan panitia yang saya banggakan, terima kasih atas kerjasama yang baik
hingga tercapainya acara ini. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, selanjutnya tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas segala kesalahan, kekhilafan, serta kurang lebihnya kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya sekali lagi atas nama panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوم صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفن الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود
وطرزت برد العوالم بإدراك تكريم. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول. Yeah.
Allah,
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله.